warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan umur yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatnya. Saudaraku seiman dan seagama, siapa yang tidak ingin mendapatkan cinta dari Yang Maha Pemaaf, Yang Maha Mencintai, Yang Maha Kasih Sayang, dan ketika dia telah mencintai hambanya, maka seluruh kebutuhannya akan dia penuhi, seluruh masalahnya akan dia selesaikan, dan setiap harapan akan dia kabulkan. Mendapatkan cinta dari Yang Maha Pengasih adalah di antara cita-cita seorang Muslim di dunia sebelum dia bertemu dengan Rabbnya. Allah mencintai para hamba yang memelihara sifat zuhud. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltuhu أحبني الله وأحبني الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذهب في الدنيا يحبك الله وأذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu pekerjaan yang apabila aku mengerjakannya, maka Allah dan manusia akan mencintaiku. Rasul bersabda, zuhudlah engkau terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah engkau terhadap apa-apa yang ada di manusia, niscaya mereka akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor 4102. Para sufi memahami zuhud sebagai sikap hati. Mereka tidak menjauhi harta secara keseluruhan, akan tetapi menyamakan ada atau tidaknya harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan dalam hal zuhud. Beliau makan daging, roti, dan madu. Beliau juga mencintai wanita, wangi-wangian, dan pakaian yang bagus. Maka zuhud adalah mengambil yang baik dan halal tanpa rasa sombong, tanpa sikap berlebih-lebihan. Berbeda dengan zuhudnya para rahib Nasrani, biarawan dan biarawati, mengharamkan pernikahan tapi melakukan perzinahan. Zuhudnya mereka adalah sifat zuhud para pendusta. Demikianlah penjelasan dari Al-Munawi. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, zuhud terhadap dunia bukanlah mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta. Akan tetapi, zuhud terhadap dunia adalah engkau lebih percaya pada apa-apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Dan pahala musibah yang menimpamu membuatmu lebih suka seandainya ia terus menimpamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor 2340. Zuhud merupakan maqam yang tinggi karena menjadi penyebab kecintaan Allah kepada seorang hamba. Oleh karena itu, Al-Quran dan hadis menganjurkannya, para sahabat mengamalkannya, dan para ulama menunjukkan kemuliaannya. Imam Asy-Syafi'i berkata, hendaknya kamu bersikap zuhud, sebab zuhud bagi yang melakukannya lebih baik daripada perhiasan yang dipakai oleh seorang yang rupawan. Adapun kiat-kiat untuk menumbuhkan zuhud dalam diri yaitu, pertama, sadar akan hakikat dunia. Menyadari sepenuh hati bahwa dunia hanyalah bayangan yang akan segera hilang dan hayalan yang palsu. Orang yang meninggalkannya akan pergi ke alam baka. Bisa jadi dia akan memperoleh kebahagiaan dan bisa jadi dia akan mendapat kesengsaraan. Pada saat itu, manusia akan melihat hasil dari perbuatannya. Dahulu mereka lalai dari mengingat Allah akibat sibuk bermegah-megahan dan menumpuk kekayaan. Neraka yang menyala-nyala akan terlihat jelas di depan mata kepala mereka. Pada saat itu, apa yang selama ini mereka ragukan menjadi kenyataan.
Dan setiap kenikmatan duniawi yang dirasakan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Kekayaan yang dahulu dibangga-banggakan akan diaudit satu persatu. Didapat dari mana dan dibelanjakan untuk apa? Inilah pernyataan keras yang tercantum dalam surat At-Takatsur, ditujukan kepada mereka yang menjadi budak dunia. Yang kedua, yakin akan negeri akhirat. Meyakini bahwa akhirat adalah tempat abadi yang lebih agung dan akhir yang lebih baik. Oleh karena itu, para pemuka sufi mengarahkan pengikut-pengikutnya untuk mengikuti jejak Rasulullah dan salafus saleh dalam berkorban dan berjihad melawan hawa nafsu. Perhiasan yang semu sama sekali tidak dapat menghiburkan mereka. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dunia itu sangatlah indah dan hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya, supaya dia melihat bagaimana kalian mempergunakannya. Maka berhati-hatilah terhadap dunia dan berhati-hatilah terhadap wanita. Yang ketiga, memperkuat keimanan terhadap qada dan qadar, sehingga betul-betul memahami bahwa zuhud bukanlah penghalang rezeki yang sudah Allah tetapkan, dan usaha sekuat tenaga yang manusia kerahkan tidak akan memberikan apa-apa yang tidak ditetapkan untuk mereka. Sebagaimana sabda Rasul, kuatkan keyakinan bahwa setiap yang berjalan di muka bumi ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Keempat, mengamalkan hakikat zuhud secara bertahap. Maksudnya, praktik dan wujud sikap zuhud itu bertingkat-tingkat, dibedakan sesuai kemampuan tiap-tiap individu. Ibnu Ajibah dalam kitabnya mengatakan, zuhud adalah kosongnya hati dari ketergantungan kepada selain Allah. Kemudian ia melanjutkan, zuhud orang awam adalah meninggalkan apa yang lebih dari kebutuhan. Zuhud orang khawas adalah meninggalkan apa-apa yang menyibukkan diri dari mendekat kepada Allah. Dan zuhud khawas al-khawas adalah menjauhi pandangan kepada selain Allah di setiap waktu. Zuhud merupakan sebab untuk sampai kepada Allah, karena hati tidak akan sampai kepadanya apabila masih bergantung pada sesuatu selain yang dicintai Allah. Yang kelima, ingatlah perkataan dan nasihat-nasihat ahli hikmah tentang sifat zuhud. Di antaranya yang paling menyentuh adalah, orang yang mengejar dunia pasti tak akan dapat, kalaupun dapat pasti sedikit. Kalaupun banyak, pasti tak akan puas. Kalaupun puas, pasti hanya sebentar. Tapi kalau dikejar adalah akhirat, sudah pasti dapat, sudah pasti banyak, puas dan kekal abadi. Wallahu a'lam bish-shawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.